Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan 253 Catfish Farm. Ini sekarang hari ke-14 budidaya. Ini sudah ada Bapak Iman sudah siap memberikan pakannya. Tapi sebelumnya kita bahas sesuatu dulu. Kemarin saya janji mau bahas tentang central line atau pembuangan airnya itu terpusat di tengah-tengah. Buat kalau mau lihat konstruksinya seperti apa, bisa dilihat di video awal-awal sebelum saya isi air. Kalau kemarin di sana di tengah-tengah ada overflow systemnya saya cabut dulu untuk melihat atau menunjukkan sistem terpusat pembuangan air kotorannya. Itu fungsinya agar nanti kalau mau buang kotoran yang kesedot itu air paling bawah. Tapi ini digunakan saya pakai hanya pada saat tertentu saja, misalnya ikannya lagi sakit atau ada kondisi tertentu. Untuk hari-hari biasanya saya jarang pakai ya. Saya jarang pakai. Ini saya mau cabut, saya mau perlihatkan hasilnya seperti apa. Cuma sebagai satu saja, bukan sebagai patokan. Ini yang perlu diperhatikan. Sekarang lihat air pertama keluar, kemudian setelah beberapa detik air dibuang. Air dibuang ini cuma sekitar 10 detik aja. Oke. Hitam. Itu kotorannya. Ini. Nah, setelah beberapa detik ini sudah bersih lagi. Sudah bersih lagi. Nah, ada beberapa sistem malah yang tiap hari nyabut, tapi itu saya rasa tidak efektif untuk sistem natural water system. Oke, sekarang kita langsung pemberian pakan aja. Ada langsung aja, tebar. Lebih banyak. Nah, seperti itu. Cepat. Ini ikannya sudah mulai pada sehat nih. Masih pada fokus ke sebelah sana tuh. Ini sudah dihitung, sudah bisa ditimbang, jadi nggak bakal kebanyakan atau kurang. Udah rumus cara menghitungnya sudah saya terangkan di video sebelumnya, di video dengan judul manajemen pakan. FCR target FCR-nya 06 sampai 08. Kita tembus 09 pun sebenarnya masih untung. Oke, pokoknya sudah habis semua. Ini aerator sebenarnya karena tebarnya kemarin cuma 5.000 ekor, terus ada kematian juga, sebenarnya nggak dipasang pun nggak apa-apa. Jadi kemarin kan ada yang komentar katanya aeratornya terlalu kecil. Sebenarnya ini kalau untuk ukuran diameter 3 terus ditebar cuma 5.000 ekor, nggak pakai aerator pun nggak apa-apa. Jadi walaupun ini katanya terlalu kecil, nggak masalah. Karena nggak pakai aerator pun sebenarnya jalan. Ini saya cuma sebagai suplai tambahan saja. Oke, itu saja buat video hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di bawah. Dan jangan lupa like, share, sama komen videonya. Terima kasih.